hari ini gue akan mempresentasikan tentang Karimun Wagon. Suzuki Karimun Wagon 2014. Jadi yang di depan sini adalah yang tipe GL. Dia belum new model, masih yang lampu biasa. Ini tahun 2014 tapi dia udah power steering. Lihat tampilan luarnya, yang bodi masih mulus. Untuk dalaman sendiri ini masih full original. Untuk bagian belakang memang dia masih engkol, untuk kacanya belum power window, tapi dia untuk bagian depan dia sudah power steering. Nah, untuk plafonnya juga masih pada rapi. Kita masuk ke bagian bagasi. Nut-nutnya juga masih pada rapi, jadi ini mobil aman dari tabrakan. Oke, dilihat masih aman ya. Untuk masalah kropos, di jaminan untuk tidak ada kropos sama sekali bagian bawahnya. Memang ada beberapa lesung pipit di sini nih, bagian ini dan ini bisa dilihat ya, nanti lesung pipitnya, tapi no big deal lah. Overall semuanya masih rapih untuk bagian body. Kita masuk ke bagian depan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini untuk bagian depan sudah power, apa namanya, sudah power window. Nah, ini dia udah pakai double din. Dan kita coba untuk nyalakan mesin. Kilometer sendiri masih lumayan, di bawah 100.000. Kita coba nyalain mesinnya. Kita coba nyalain mesin. Oke, semuanya masih berjalan normal. Oke, sekarang kita ke bagian mesin. Ini tampilan dari kap mesin. Kap mesin artinya semua pada sudah rapi, bisa dilihat sendiri. Tidak ada korosi atau bekas las-lasan, jadi ini aman sekali dari bekas tabrakan. Bebas bekas tabrakan. Nah, ini untuk bagian mesinnya, bisa dilihat dari mesin sangat halus. Ya, inilah penampakan overall dari Suzuki Karimun Wagon tipe GL tahun 2014.
Kalau misalnya minat, bisa datang ke alamat sini. Oke, dan hubungin kontak yang ada di deskripsi bawah dari video ini. Oke, thank you guys.